Pemirsa, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saling berpelukan di ruang sidang. Momen yang terjadi dalam sidang pembunuhan Yosua tersebut mendapat cibiran dari pengunjung sidang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati digelar bersamaan hari ini. Sesaat sebelum sidang dimulai, Putri Chandrawati menghampiri Verdi Sambo. Di momen inilah Putri mencium tangan suaminya yang dibalas dengan pelukan dari Verdi Sambo. Sambo juga sempat mencium kening Putri. Sontak aksi kedua terdakwa ini membuat pengunjung sidang bersorak. Setelahnya, Sambo dan Putri duduk di tempat mereka di samping pengacara masing-masing. Keduanya kompak mengenakan pakaian serba hitam dalam sidang hari ini. Bertolak belakang dengan keluarga Brigadir Yosua yang hari ini hadir sebagai saksi dan kompak mengenakan pakaian berwarna putih.